Tribunless, dimanapun Anda berada, kini kami berada di Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, di mana saat ini kita berada di depan rumah Bu Gurina yang sudah 20 tahun terbengkalai. Terlihat rumahnya dipenuhi tanaman-tanaman liar, dan untuk kebutuhan sehari-harinya Bu Gurina ini yang usianya sudah sekitar 60 tahun dibantu oleh para tetangganya. Lihat semak-semak. Sebetulnya rumah Bu Gurina ini jika ditata ataupun dipelihara ini cukup luas dan cukup besar, namun sudah 20 tahun ini terbengkalai sehingga terlihat ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Tumbuhan-tumbuhan liar pun terlihat ada di depannya. Dan tadi ketika kami berusaha masuk ataupun bertemu dengan Bu Gurina ini didampingi oleh Bapak RT setempat, namun ia tak menyaut dan tidak keluar rumah, dia memilih tetap di rumah. Terlihat gentengnya pun menurut informasi dari warga setempat yang kerap memberinya makan, dan Bapak RT Ibu Gurina ini sudah seperti ini sejak 20 tahun yang lalu. Semenjak suaminya meninggal dunia, ia bertahan dan anak-anaknya menikah dan bertahan di sini. Ia tertutup, ia bisa memenuhi kebutuhannya oleh warga setempat. Sekian kami informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.